lewat jalan tikus mau ke pantai serang udah. Ini jual barbeque, ada yang jual kios-kios baju juga. Ah, batut. Ada juga. Batut. Потом, Мария, что другое место. Низ, это Огинка, да? Огинка? Огинка. Да. Ombaknya besar. Wah. Везде камни. Не, вот там. О, смотри, какая волна реально, да? Яночка, ты будешь купать? Да? Хорошо. Можно там вообще волны нету, смотри, видишь? Вон, в конце там вообще волны нету. Ну, да. Волна есть, там волны нету, вот смотри, там, в конце. Ну да, почти туда. Лучше. Там маленькая. Думаешь, так маленькая волна? Одинаковый. Ini hari kedua kita di pantai. Pantai Olginka. Ini kayak mendung gitu ya di atas. Ini mendung, di belakang mendung. Tapi bagian depannya matahari bersinar terang. Ada enjoy ombaknya karena ombaknya besar di pantainya. Guys, jadi tuh sekarang kita mau makan di pinggir pantai Olginka dengan Dennis dan Ariana. Nah, nama kafenya apa ya? Nama kafenya adalah Cafe Oblaka. Menunya dalam bahasa Rusia. Kita mau pilih Khachapuri, Mergelski, karena kita udah nyobain di Abkhazia dan rasanya tuh enak. Mereka jual dan kita mau nyoba. Tadi kita pilih tempat ini karena view-nya bagus dan harganya juga bagus juga dan katanya sih enak. Jadi kan ini kan pantai nih. Ini tempat pinggir pantainya, di agak ke atasnya itu tempat kayak kafe-kafe gitu. Halo, itu Люба, привет. Кафе. С днём рождения поздравляю со всеми. Спасибо. Здоровья желаю. Это кафе не на Мангер Пантай. У меня кафе Облако. Лучше. Guys, ini tuh Khachapuri Pak Mergelski yang tadi kita pesen. Ini 1 kilo. Tadi kan ada ininya, ada ukurannya 1 kilo. Harganya 800. Karena restoran ini 80-10% harga ininya. Kita pengen banget nyobain. Priyatno pecinta. Mantap. Guys, jadi kan kita nyobain ini Khachapuri Pak Mergelski. Tapi menurut aku ya, ini rasanya agak kurang gitu karena kejunya tuh kayak cair gitu, aneh. Biasanya kan suka kayak nempel-nempel gitu ya. Dan rasanya kayak kayak kentang gitu loh, kayak cair-cair gitu. Itu kayak pizza sih, sama aja kayak pizza. Ini suasana malam di pinggir. Ini tadi kan pinggir pantainya di sana tuh.
Река, речка. Ini kita udah mau agak arah речка. Pulang. Pada jual makanan, ada shashlik, barbecue Rusia atau shawarma, terus mau reproduksi itu makanan laut. Anak-anak muda pada makan di pinggir kafe ini di Oginka Pier. Ini buat tembak-tembakan yang main ini. Yang bisa menang nembaknya dengan tepat bisa dapat hadiah boneka dan lain-lain. Batut. Ini pinggir. Doma, yes, batut tunas. Ini ada. Kita sini 15 menit 300 rubel buat anak-anak yang mau main di sini nih. Ada juga yang jadi di pinggir kiri ini ada sungai Tarika, Nis. Ну, река, да, оттуда стекает по ущелью. Река. Ini semua disewakan. Ini hotel ya, hotel. Ada juga apartemen, hotel, kafe, di bawahnya kafe. Сейчас уже 8. Ah, udah setengah 9 malam ini, masih cerah ya. Maksudnya belum terlalu malam, gelap. Udah setengah 9 malam. Coba yes, telepon. Udah yes. Cimnya. Kasih aja. Cus. Nih. Jam setengah 9, 22.06. Nah, ini sungainya nih. Sungainya. Ini dari gunung ini sungainya nih, perairan airnya. Ini laut, sananya laut, udah Black Sea. Laut hitam. Udah malam, agak dingin. Udah mulai agak dingin. Shawarma na manggale. Shawarma na manggale. Shawarma na manggale. Ini juga ini tuh rumah-rumah penginapan ini yang di pinggir ini nih. Rumah penginapan disewakan. Di sini penginapan itu ada hotel, ada rumah warga yang di ada apartemen yang disewakan. Jadi tergantung kalian maunya tinggal di mana. Harga pun bervariatif sih. Ada misalnya dengan fasilitas yang sama harganya lebih mahal, ada lebih murah. Tergantung bisa nyarinya lah. Karena bisa ditawar juga loh. Kalau bisa nawar ya. Ini ada jualan vape. Vape shop. Ini tuh musim panas tapi serasa musim semi. Musim semi dan musim gugur. Karena musim panasnya dingin. Горы, да, Денис? Что мандунг тут? Туча, да, там? Туча. Мандунг, да, сами. Seharian mendung loh, mendung terus nanti matahari lagi, mendung lagi. Gak tau deh ntar malam bakal hujan apa enggak. Да, помнишь ночью гремело, да, как? Да. Ini jual buah, udah pada pulang, jual aksesori. Karena udah malam. Arianka боялась или нет? Мама боялась. Jembatan ke sebelah. Ini coba прямо или? Udah, ya, ya? Ah, udah. Karena mobil kita di kita parkir di sana. Kan di sini tuh nggak boleh parkir. Ada tempat parkir dalam di sana. Ini di sana tuh dalam banget sana ada tuh. Bayar 300 rubel. Karena kita deket banget dari sini tinggalnya ya kita parkir di situ. Di deket tempat penginapan kita. Ciao,
banyak suara kodok ya. Lyagushka, Ariana. Lyagushka itu kodok. Nih, ini tuh kalau misalnya ini kan pada parkir ya di sini. Itu sebenarnya enggak boleh kalau ada pemeriksaan. Kena hilang 5.000 rubel. Tadi siang tuh ada polisi yang duduk di sini. Bawa kertas kayak bikin daftar gitu siapa aja yang bakal melanggar ya kena ini, nanti diambil mobilnya. Ini di sini enggak boleh karena ada hotelnya kan ya di sini. Terus itu tuh ada tanda-tanda ininya apa namanya, dilarang parkir dari tempat awal. Pinggir-pinggir kanan ini kios. Banjir ya. Aduh. Ini banjir apa becek? Ini kiosnya banyak nih. Kalau di situ udah nggak ada kios, cuma di sini doang yang di pinggir-pinggir itu ada penginapan. Kutu-kutu. Harga topinya tuh 500 rubel tuh. Panama. Aduh, ngecek lagi. Dennis mau beli topi kayaknya. Kutate. Ini bau banget. Nah, ada sedikit bau gitu kayaknya dari nggak tahu dari got atau dari selokan apa gitu. Airnya agak bau. Ну что? Пошли? Пойдём. Распродажа это уже такие дискон. Арбуз не надо еще. Потом, Алиаска, потом. Dari pagi sampai malam nih kita, alhamdulillah hari ini nggak hujan, cuman mendung doang. Karena kita udah khawatir, aduh, masa kita kesini hujan sih? 3 hari, akhirnya alhamdulillah hari ini nggak hujan, cuman malam doang hujannya. Aduh, digigit nyamuk lagi, tuh nggak ada nyamuk.